Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya Aziz Mahendra bisa menyapa teman-teman semuanya dalam program Kopas Komunitas Tanpa Batas. Nah, untuk episode kali ini sangat spesial sekali. Menjelang Ramadan, kalau di Kota Pekalongan biasanya terkenal ada tradisi yang namanya magengan. Nah, salah satu komunitas yang ada di Kota Pekalongan ini sedang menyelenggarakan kegiatan magengan. Langsung saja kita sapa, ini kita sudah bersama dengan komunitas Hip Hop Pekalongan. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Loh, komunitas Hip Hop kok ada Mbak Emma yang komunitas Dead? Loh, ini juga ada Kang Cilok di sini. Cilok. Bukan kayak gitu ya pemirsa. Jadi ini disclaimer aja buat pemirsa yang ada di rumah bahwa hari ini komunitas Hip Hop Kota Pekalongan Batang sedang menyelenggarakan kegiatan yang namanya Magengan Hip Hop Culture Show. Oh, show ya. Tentunya ada di sini juga diundang teman-teman dari beberapa komunitas yang ada di Kota Pekalongan Batang untuk perform di sini. Tujuannya otomatis pasti untuk silaturahmi ya. Nah, agar biar lebih detail tahu gitu kan ya, kegiatan hari ini tuh sebenarnya bertajuk apa, kemudian acaranya isinya seperti apa, kita kenalan terlebih dahulu. Ini kenalan Mas dengan Mas siapa, Mas? Mas Husen. Mas Husen. Mas Husen di sini selaku apa? Saya ketua panitia sih, ketua panitia dan ketua pelaksana. Ketua panitia dan pelaksana. Tidak mempercayai ya pemirsa mukanya. Bercanda ya. Oke, Mas Husen adalah ketua panitia dan pelaksana. Betul. Ya. Kalau ini Mbak Emma ya. Kalau Mbak Emma di sini kan berperan sebagai apa, Mbak Emma? Pengisi acara. Oh, si acara ataupun seksi acaranya ya. Jadi kalau pemirsa nggak ada seksi acara, ini acara nggak bakal berjalan gitu pemirsa. Oke, saya ke Mas Ridwan dulu ya. Ridwan ya? Husen. Husen pemirsa, bukan Ridwan. Mas Husen bisa dijelaskan nggak sih sebenarnya yang pertama nge-create acara ini tuh apa, kemudian alasannya apa? Kok ini bisa diselenggarakan ataupun dibentuk dan dibuat? Yang pertama ini acara yang idenya dari Mbak Emma sendiri sebenarnya, terus saya merealisasikan idenya Mbak Emma. Okay. Terus kita mengumpulkan anak-anak yang biasa kita bikin acara di bukber. Kita tiap tahun ada bukber, itu komunitas ini juga. Terus kita rencanakan hari ini kita adakan di Megengan, kita ambil acara di Megengannya itu. Terus ini tuh isinya anak-anak hip hop. Anak hip hop Pekalongan Batang, ada street culture juga kayak parkour sama anak-anak BMX. Nah, awal mulanya kita untuk mengisi acara sebelum puasa gitu sih. Oke. Ya, tujuannya sendiri untuk magengan itu apa? Tujuannya satu silaturahmi ya, yang pertama. Yang kedua, udah lama enggak ada panggung. Oke, karena Covid pandemi. Betul ya. Sekali ya. Terus yang ketiga biasa kita untuk menjaga kualitas lah, biar tetap tampil terus, jadi nggak ada penurunan gitu. Oke, nggak ada penurunan kualitas yang sudah dimiliki tentunya kompetensi dari teman-teman ini ya. Oke, kita sudah jelas nih pemirsa yang ada di rumah, kalau mamanya dijelaskan bahwa kegiatan hari ini itu adalah kegiatan dimana yang intinya adalah ingin berkumpul. Betul ya sekali. Ingin eksistensinya kembali karena kenapa? Karena dengan adanya pandemi ini pemirsa ataupun teman-teman dari komunitas ini kayaknya dia tetap tampil tapi berkurang intensitasnya. Oke, saya ke Mbak Emma. Karena kalau berbicara mengenai si acara, bisa dijelaskan dong acaranya hari ini dari pertama pembukaan sampai akhir itu ada apa saja? Ya, ini di sini ada komunitas hip hop rap. Oke. Okay. Terus ada BMX. Oke. Okay. Ada parkour. Ada dance Batang Pekalongan. Oke. Okay. Ada salsa. Udah wow. Juga ada DJ nanti di tempat. Waduh, ini keren banget pemirsa. Ternyata komunitas-komunitasnya memang yang kayak streetwear semua gitu ya. Jadi anak-anak modern banget pemirsa. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak Emma, nanti berarti rundown acaranya apa saja sih, bisa dijelaskan nggak? Rundown acaranya tadi sudah sama ada dance sama hip hop. Oke, berarti semua komunitas yang diundang pada kesempatan kali ini tentunya perform ya. Perform ya. Nah, nanti DJ itu akan, ini rencananya acaranya dari jam berapa sampai jam berapa sih, Mbak Emma? Dari jam 4 sampai nanti jam 11 sampai 7. Jam 11 malam? Iya. Oh my God, nanti ini ada party sama DJ. Wow, luar biasa. Nanti ajakin ya Aziz untuk party ya bareng-bareng ya. Nanti ajakin gue lo ya party ya. Lo kok kemana-kemana sih lagi diajakin ngobrol gimana sih? Jadi keren ya pemirsa, jadi selain tentunya silaturahmi, kemudian teman-teman semuanya disediakan panggung untuk bisa perform, itu juga salah satu apresiasi buat teman-teman komunitas di Pekalongan ya. Dan terakhir akan ditutup sama closing party ya. Kalau boleh tahu berarti kan ini DJ-nya adalah guest star-nya. DJ siapa nih yang bakal datang ke sini, Kak Iman? DJ Hamster.
biji hamster ini keren banget nih pemirsa yang ada di rumah. Pasti juga sudah penasaran, nanti bakal kita lihat juga perform dari teman-teman yang ada di sini. Nah kalau boleh tahu nih Mas, ini susah nggak sih Mas untuk recreate acara seperti ini gitu? Iya. Ada struggle nggak? Kalau bicara struggle, kita hampir aja batal. Wow. Iya, karena tempatnya ini mepet banget sama Ramadan dan mengganggu acara kayak tarawih. Oke. Okay. Dan akhirnya kita berhasil negosiasi dan ntar kita ada break up setelah tarawih, berarti mulai acara lagi kita tarawih di take down. Terus setelah kita ada diskusi sama yang mengelola tempat sini dan akhirnya diizinkan dan terselenggara hari ini. Oke, berarti nanti malam ini rencananya ada tarawih ya? Ada tarawih juga. Oke, iya karena ini benar-benar magengan ya. Betul. Ya. Malam nanti ada tarawih. Nah, ini diselenggarakan alhamdulillah ya, bisa terlaksana dengan baik ya. Jangan lupa pada tarawih ya. Ya. Nah, senyumnya kayak enggak menyakitkan banget ya, Mas. Oke, deh, last question buat Mbak Emma. Harapan dong buat acara dan juga komunitas yang bergabung di komunitas ini apa saja? Maju lagi sedikit, Mbak Emma. Apa? Harapannya supaya kita bisa melaksanakan acara seperti ini dan lebih ramai. Terus, supaya lebih solid. Amin, ya Rabbal Alamin. Kalau kamu? Kalau dari saya, ingin acara gini reguler, kalau bisa nggak setahun sekali. Rutin gitu, betul ya. Sekali. Satu semester sekali lah. Iya, betul. 6 bulan, kalau namanya 3 bulan ataupun 1 bulan sekali, boleh, deh. Ya. Kecepatan, malah nanti nggak jadi gong. Iya, betul. Soalnya kita dulu pernah ngalamin yang 1 bulan sekali, kita mau ke level itu lagi, jadi nggak spesifik banget. Okay. Jadi kita biar menjaga tetap eksistensi di dunia hip hop dan dance selain itulah. Oke, apalagi sekarang sudah ada tempat ataupun wadah ya. Betul, sudah ada wadah. Diapresiasi ya, betul, dengan sekali. Cara dikasih wadah ataupun tempat panggung untuk perform mereka. Ya. Oke, sukses terus untuk komunitas-komunitas yang di Pekalongan dan juga Batang. Mbak Emma sukses juga. Nanti kita bakal lihat teman-teman untuk perform ya. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana karena nanti kita juga bakal ngobrol tentunya bareng teman-teman komunitas hip hop. Kemudian juga nanti Aziz bakal melihat perform dari semua komunitas yang hadir tentunya untuk memeriahkan acara hip hop pada sore hari ini ataupun hari ini ya. Dan pokoknya jangan kemana-mana, ikutin terus hanya di program Kopas, Komunitas Tanpa Batas. We'll be right back.
masih bersama dengan komunitas hip hop. Kalau tadi kita sudah ngomong ataupun ngobrol bersama dengan panitianya, kemudian sama kolaborasi komunitas yang hadir tentunya di acara hari ini. Sekarang Aziz sudah bersama dengan komunitas hip hop Pekalongan. Tepuk tangan. Ya. Oke, kita kenalan satu-satu walaupun kemarin sempat sudah pernah ya, tapi enggak ada salahnya untuk tentunya kenalan sama pemirsa yang ada di rumah. Ini dengan Mas siapa? Mas siapa? Mas Arifa. Mas Arifa, kalau ini? Ion XY. Ion XY. Tidak asing lagi, Jo Alcorni. Jo Alcorni, terus? Tendi. Tendi, oke okay, ya. Jo Alcorni. Yes. Sempat keren banget nih performnya. Oh, ya. Biasa aja, Bang. Kolaborasi dengan dance, break dance ya kalau nggak salah ya. Iya, yeah, itu boleh tahu dong mengenai acara hari ini bisa diceritakan seperti apa? Jadi acara hari ini tuh merupakan acara kolaborasi ya dari komunitas rap ya, punya PHR, terus juga ada dari komunitas dance, yakni komunitasnya New Squad, dan juga ada dari komunitas BMX gitu. Dan itu pun nggak cuma PHR, NS dan BMX, ada juga komunitas-komunitas lain. Oke, luar gitu. Biasa sekali. Ya, boleh tahu dong tentunya gimana bisa akhirnya kolaborasi dengan banyak komunitas ya selama ini kan 2 tahun terakhir ini karena pandemi cukup vakum gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, pendapatnya gimana? Gimana ya? Perasaannya akhirnya bisa perform, akhirnya bisa tampil. Memang kalau komunitas itu kita udah pasti ya gampang buat dapet link, buat dapet channel. Otomatis kita banyak kenal ya, banyak teman, banyak sahabat. Dan adanya pandemi emang buat kita para pegiat seni itu cukup ya mengedownkan mental kita lah. Mengedownkan mental. Iya, karena memang selain apa namanya, kita itu butuh terkenal, ya kan? Pengenalan kita, eksistensi ya, juga kita, pemasukan juga. Iya loh ya. Pemasukan juga gitu loh. Pemasukan juga, dan akhirnya setelah ada udah melandai ya. Ya melandai, bisa akhirnya bisa menyelenggarakan kolaborasi kayak gini, wah, ini banget, luar biasa. Nah, kalau teman-teman nih, kalau kamu gimana tanggapannya dengan acara hari ini, kolaborasi antara komunitas Sebatang dan Pekalongan? Ya pastinya kalau dari saya pribadi saya senang ya. Karena sebelumnya kan pandemi itu jarang jarang acara ya. Kalau lu sendiri gimana rasanya? Meriah. Kenapa? Meriah. Meriah ya. Biar meriah lagi dibakar gitu. Keren-keren ya teman-teman, dari ternyata walaupun sudah vakum hampir 2 tahun, ternyata perform dari teman-teman komunitas ataupun performa ya, teman-teman dari komunitas yang berkolaborasi di sini itu nggak kaleng-kaleng gitu kan ya. Oke deh, Mas Tendi, bisa share dong gimana pengalamannya akhirnya bisa pecah telur kolaborasi bersama dengan komunitas yang ada di Pekalongan Batang nih. Aduh, gimana tadi? Perasaannya akhirnya bisa berkolaborasi. Seneng banget karena udah lama. Jadi kita adain acara itu sekalian acara megengan. Kalau di Pekalongan kan ada megengan-megengan. Menjelang Ramadan juga gitu ya. Kalian buat reuni. Reuni, nah selama ini tidak berkumpul dan akhirnya berkumpul juga di acara megengan ini. Semoga tentunya dengan acara ini bisa berjalan dengan lancar terus ya. Ada acara selanjutnya bisa terrealisasi, terbentuk lagi gitu ya. Planningnya nanti setelah Lebaran atau sebelum Lebaran ada bukber juga acara lagi. Wow, ya, keren. Kita doakan. Last question deh, harapan untuk komunitas yang ada di Pekalongan nih. Harapannya semoga untuk setiap komunitas diperhatikan lebih agar bisa eksistensinya itu terjaga gitu ya. Mau minta perhatian sama siapa? Bilang dong. Perhatian sama Mas Aziz. Sama gue, Mas. Sama pemerintah. Sama gue. Kan dekat sama pemerintah kan? Oh gitu. Ya, tolong. Pinter ya lu ya calo-calonya ya. Oke, kalau lu sendiri apa nih harapannya? Sebelum gue bilang, gue mau bilang harapan. Gue mau ngasih tahu bahwa hidup tanpa usaha itu berarti mati pikirannya. Okay. Namun hidup tanpa karya itu berarti mati jiwanya. Oh, tepuk tangan. Nah, harapan tepuk tangan gue dulu. Tepuk tangan dulu. Udah ngeluarin kata-kata mutiara loh ya. Jadi apresiasi. Terus harapannya? Harapannya sih buat Pak pemerintah ya, buat para pengede-pengede. Okay. Tolonglah perhatikan kami yang para pegiat seni karena kami mencoba untuk menghidupi jiwa kami dengan karya seni. Woi, tepuk tangan. Kalau ini idem aja ya harapannya ya, semoga semakin sukses dan maju gitu komunitas yang ada di Pekalongan Batang. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah tidak terasa Aziz harus pamit undur diri dari
program Kompas Komunitas Tanpa Batas. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Kompas setiap hari Sabtu jam 4:30 sore hanya di Batik TV. Saya Aziz Mahendra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Thank you teman-teman. Sukses. Sukses, sukses, sukses. Oke. Okay. Komunitas yang bergabung di event Magengang bersama Hip Hop Show ya. Langsung saja Aziz sapa, di samping Aziz ini sudah ada komunitas dance Batang Pekalongan. Nih siapa nih? Pircang. Pircang, gila ya. Terus juga Aziz sudah ditemani sama komunitas BMX Pekalongan. Dengan siapa? Mas Wahyu. Wahyu ya. Ada Pircang, ada Wahyu. Oke, aku ke Pircang dulu ya. Pircang, kalau boleh tahu gimana dong tanggapan kamu dengan acara Hip Hop Show yang diadakan untuk wadah komunitas dalam rangka Magengang ataupun menyambut bulan Ramadan? Silakan. Itu bagus banget sih Pak. Jadi kita bisa silaturahmi antara dancer Pekalongan sama Batang. Ditambah fasilitas komunitasnya. Dan ini sebagai ajang hiburan buat masyarakat juga karena mungkin besoknya ada puasa, jadi kita puasa dulu. Oke, dipuas-puasin terlebih dahulu ya. Jadi apalagi kemarin pandemi kan memang nggak show. Nah sekarang menjelang puasa show terlebih dahulu. Nanti habis itu fokus di bulan Ramadannya gitu ya. Puasa tapi ya. Puasa dong. Oke, kalau BMX sendiri gimana tanggapannya dengan acara ini? Menurut aku sih bagus, bagus juga ya. Soalnya ini juga apa ya, mempromosikan daerah juga, terus mempromosikan anak-anak mudanya, karyanya itu bisa, biar bisa dilirik pemerintah, terus biar bisa difasilitasi lebih gitu. Betul banget. Nah, terus juga ini kan apa nih? Emang benar pasnya ini menyambut apa, menyatukan persahabatan komunitas, antar komunitas gitu ya. Yang lainnya. Wow. Cari teman juga bisa. Betul banget, keren banget nih. Jadi senang ya ada yeah, seperti keren ini loh. Ya, keren ya. Oke, deh buat pemirsa yang ada di rumah, ini tanggapannya dari teman-teman komunitas yang hadir tentunya dalam program ini ataupun acara ini. Sangat senang sekali karena kenapa? Karena tentunya ya sangat luar biasa ya untuk mereka untuk bisa saling menyapa satu dengan yang lainnya. Terus kalau boleh tahu nih, harapannya bukan harapannya ya. Nanti perform apa? Nanti ini perform semuanya ya. Kalau Vincent perform apa nih? Apa yang sudah disiapkan atau diprepare-kan? Ini hip hop. Hip hop apa? Bisa lagunya, gerakannya seperti apa dan lainnya? Hip hop campur-campur hip hop. Oh, di mix and match gitu ya. Kurang lebih ada persiapan enggak untuk perform apa tuh namanya di acara ini? Wah, acara sibuk ya tentunya ya. Jadi walaupun tidak ada waktu, tapi untuk menyempatkan jalannya silaturahmi antara komunitas satu dengan yang lainnya, tetap latihan dan perform gitu. Tepuk tangan dong. Oke, bro, kalau Wahyu sendiri untuk komunitas BMX, rencananya perform apa nih? Ya seperti biasa sih, kita main-main aja. Terus emang kalau kan BMX ada dua ya. Kalau yang flatland itu yang nari-nari kayak dancer, cuma dia aplikasi di sepeda. Kalau yang street ini lompat-lompat, paling nanti disiapin meja dua nanti buat lompat-lompat. Nanti kita juga melompati tiga atau empat orang, melompati
4 tapi aman ya, safety ya itu ya, tapi aman banget, aman. Jadi buat nanti bisa dilihat langsung, nanti bisa dilihat. Kita juga pasti penasaran buat pemirsa yang ada di rumah, perform dari teman-teman komunitas BMS Pekalongan dan juga dance Pekalongan Banten. Namun nanti kalau umpamanya teman-teman nonton gitu kan ya, yang BMX jangan coba di rumah karena ini hanya yang bisa melakukan profesional ya. Oke deh, harapan dia terakhir untuk komunitas Pekalongan, harapan untuk acara ini apa? Silakan Pirsa dulu. Oke ya, kalau Wahyu harapannya apa? Oh, kalau harapan saya sih agar masyarakat itu memandang itu BMX itu ada masa depannya. Sekarang sudah masuk ke prestasi kan. Terus juga harapannya itu yang paling penting itu dibuatkan tempat untuk latihan, karena di Pekalongan ya, belum ada ya. Batang, Pekalongan, Kajen pun belum ada tempatnya kan. Okay. Jadi kita main di liaran, okay, di pinggir jalan gitu. Okay. Semoga harapan Wahyu dan Gencar bisa terrealisasi ya. Amin. Didengar dengan acara ini, tentu buat pemirsa yang terima, syukur-syukur pemerintah benar-benar memberikan wadah untuk para komunitas yang ada di Pekalongan. Thank you, sukses selalu untuk teman-teman komunitas yang ada di Pekalongan. Dan nanti kita juga bakal saksikan tentunya perform dari teman-teman ini. So, buat pemirsa yang di rumah, jangan kemana-mana, tetap di program Kompas Komunitas Tanpa Batas.